Papa tengok bukan setakat rumah aku je aku cuci, buang, lempak apa semua minimalis. Dengan kadang-kadang aku sekali aku angkat semua ni. Segala pasu-pasu tak guna ni semua ni. Angkat sampai aku nak buka tingkap pun tak boleh. Out, 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 out. Biar kosong, senang, lapang hidup pala otak aku. Out, 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 out. Habis aku cabut segala kerak nasi ke apakah semua, ha? Kerak nasi tomato lah, ulut lah apalah semua ni. Habis angkat pergi tanam kat ulu yam. Jadi tak gaduh lah aku nak kena jaga belek mereka. Apalah itulah, inilah. Habis semua aku angkat. Tinggal pokok zaitun je. Lega. Jadi senang lepas ni aku nak tenyih lantai-lantai. Aku tak ada pasu, baju tu keluarkan. Baju tu pula ada tik lembu lah, kepala udang lah apalah. Habis marble ni semua bertelau. Kau tengok ni kan senang. Aku buat batu je senang. Very the zen minimalist. Bila lah nak siap datang. Aduh ya Allah ya Tuhan aku. Lega. Allahuakbar. Kemas sikit kan. Ya pokok ni je. Oh, kalau tidak lah ya Allah hai. Bilik Ali ni pun aku tak extend. Biarkan ni tu sayang tak, tak guna pun. Biar aku tambah buat rumah kaca kat situ. Boleh dia buat jadi classroom dia, tempat main ke apakah. Dah habis wangan. Wangannya banyak, masalahnya tak ada. Teribuk pokok ni. Nyapu ni apa tak boleh ke sudik ni tiba tempat lain? Ni aku bencinya upah orang. Main bersih tapi dia pun sendiri pun tak reti nak simpan. Ada lagi. Hei, ada kucing baru. Hei, mari sini. Siapa nama? Anak siapa? Duduk tang mana?